saya sudah dapat laporan banyak dari warga. Tolong, yang mereka keluhkan adalah selain mengganggu keamanan warga, tapi yang paling buruk adalah melibatkan anak-anak. Anak-anak itu, orang tua melibatkan anak-anak sebagai melayani orang tua-tua yang sedang lagi main game. Biasanya jam 2 sampai jam 4 atau sampai jam 6. Di lokasi-lokasi tertentu macam di daerah Bambu Kuning, di belakang Sawito, di daerah-daerah tempat lain, di pasar. Kegiatan orang tua tidak masalah berjalan, tapi kasihan melibatkan anak-anak. Anak-anak bukan hanya untuk belajar, tapi dilibatkan untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya secara undang-undang melarang tidak boleh bekerja. Terus yang kedua, tugas mereka itu belajar. Yang ketiga, sudah ikut melakukan kegiatan-kegiatan yang mengambil alih kegiatan orang dewasa yang sebenarnya tidak layak lah. Di situ saya dekat dapat laporan warga, mereka SMS WA sama saya. Anak-anak banyak yang terlibat dalam kegiatan itu. Jadi ya, juru king, sayang gitu. Kasihan kan kepada generasi muda. Harapan kita itu bahwa dalam kondisi yang susah sulit ini, mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendapatan yang wajar-wajar saja, yang halal.